Dua pemain bintang dari kompetisi kasta tertinggi Jepang atau J-League, yakni Riki Matsuda dan Riku Matsuda, akui ingin gabung timnas Indonesia di masa depan. Seperti diketahui, Riki Matsuda dan Riku Matsuda saat ini merupakan pemain andalan klub J-League One, Karezo Osaka. Riku Matsuda menjadi pemain penting karena selalu menjadi starter di posisi bek kanan. Riki dan saudara kembarnya itu akan datang ke Indonesia andai Shin Tae-yong memanggilnya. Lantas bagaimana respon PSSI terkait Matsuda bersaudara tersebut, akankah terrealisasi? Riki dan Riku Matsuda gabung timnas Indonesia, begini kata PSSI. PSSI buka suara terkait pemain keturunan Riki dan Riku Matsuda yang bisa saja membela timnas Indonesia. Mereka menyebut selama tak ada rekomendasi dari pelatih Shin Tae-yong, maka belum bisa diproses. Riki Matsuda memang memiliki darah Indonesia dari sang ayah. Dia bersama saudara kembarnya, Riku, sempat memamerkan diri sedang berada di Indonesia meski lahir di Osaka, Jepang 24 Juli 1991. Beberapa waktu lalu, Riki sempat mengaku sangat siap membela timnas Indonesia. Riki dan saudara kembarnya itu akan datang ke Indonesia andai Shin Tae-yong memanggilnya. Lantas bagaimana respon PSSI terkait Matsuda bersaudara tersebut? Gak ada namanya dalam rekomendasi. Jadi kalau kami bekerja berdasarkan rekomendasi Coach Shin, kalau tak masuk, ya enggak, ungkap anggota EXO PSSI Hasani Abdul Ghani. Profil singkat Riki dan Riku Matsuda. Memiliki ayah asal Indonesia dan ibu asli Jepang. Keduanya jelas memiliki kesempatan untuk membela panji merah putih di pentas internasional. Sang kakak, Riki Matsuda, berpotensi sebagai penyerang dan baru saja diperkenalkan oleh Amin FC. Dia sebelumnya membela Frankfurt Kofu dengan mencetak 4 dan 4 asis dalam 38 pertandingan. Musim 2021, Riki sempat membela Karezo Osaka, tapi sayang, hanya berhasil kemas 2 gol dan 3 asis dalam 27 pertandingan. Sedang adiknya, Riku Matsuda, berpotensi sebagai bek dan sudah bergabung dengan Karezo Osaka sejak 2016. Riku total telah main dalam 241 penampilan, mengemas 7 gol dan 23 asis untuk Karezo Osaka.